Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngeprikeun 500 tenaga kesehatan anu kabengket dina pasukan komando khusus atawa puspa ke 100 puskesmas anu pangbanggana lebah ngungkulan COVID-19. Dirana yakin eta lampah ngeprikeun tenaga kesehatan teh mampu ngarojong prak-prakan numpes COVID-19 di Jawa Barat. Satu tas nyorang seleksi kagenep 1.800-an nonoman tapi ka ngaheureutan jadi 500-an pinunjul sarta dilatih salila tilu minggu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngeprikeun eta tenaga kesehatan ka 100 puskesmas pinilih. Saestuna eta hal teh dilakonan dumeh boga karep numpes COVID-19 tepi ka beres roes teh, salah sahiji kunci anu tacan maksimal nyaeta ketak puskesmas. Eta tenaga kesehatan anu kabengket dina pasukan komando khusus atawa puspa teh bakal leuwih museur kana prak-prakan numpes COVID-19. Ridwan Kamil nembrakeun dirina ngancokeun waraga 80 miliar keur eta 100 puskesmas salila genep bulan. Kami membelanjakan sekitar 80 miliar selama 6 bulan ini untuk kepada 100 puskesmas. Mudah-mudahan dengan strategi ini kasus di Jawa Barat bisa lebih menurun secara maksimal sambil kitanya juga beradaptasi karena COVID-nya kan bermutasi terus ya. Jadi kita oleh karena itu saya titipkan tadi dua, satu dengan kecerdasan yang terukur dan daya juang mereka adalah pejuang-pejuang COVID yang terpilih terbaik yang kita punya yang akhirnya bisa kita kirim. Ridwan Kamil ngembohan di saban puskesmas anu 100 teh diwewegan kulimaan tenaga kesehatan anu dua di antarana mangrupa existing anu di upgrade keilmuanana keur aub dina program puspa sarta anu tilu sejena mangrupa SDM anyar. Budi Hartati, Bandung TV.